Apa lagi sih cuy, ya Allah. Kemarin udah ada bak Kelly tuh di sini ya, di perut tuh. Terus bak apa lagi, FF tuh. Sekarang nih begini lagi anjir. Ini mode FPP atau gimana nih? Itu bug kocak, gua juga pernah. Emang pernah main begini guys? Main jam 3 ya? Oh main jam 3 pagi pantesan ya. Kalau main jam 3 pagi begini sih guys. Gak kelihatan fisiknya ya. Invisible. Mungkin ini ada skill karakter baru yang bakal rilis nanti dan belum rilis. Ini kisi-kisinya ya yang bakal rilis ya. Skillnya Sony ya mungkin. Ah, bug lagi. Kenapa ini HP banyak bug, woy? Mana senjata Masio? Ada klaim Elite Pass ini ya, XP-nya. Apakah hanya bug yang baru sudah tidak bisa menghandle? Apa karena Kulgar keluar dari Garena ini tidak ada yang menghandle bug-bugnya? Atau gua harus jadi GM gitu ya, biar bagaimana? Gila, Jo, ini... Ini gimana orang mainnya begini? Bayangin lu lagi jump shot kepencet Elite Pass gitu lah. Di Elite Pass gitu guys, gimana? Garena bilang hanya kejahilan kecil kok. Wajar jika wajahku burik karena mainku di bawah terik, bukan di bawah gemerlap lampu diskotik. Anjing, si Eta goblok. Musik! Mind Free Fire salam. Mind Free Fire salam boya. Mind Free Fire salam boya. Hah? Teleport? Gimana caranya anjir? Kisah sang dewa penyembuh keajaiban dan misteri. Ini bener-bener keajaiban dan juga misteri sih. Garena bilang nih motor lo ketinggalan, langsung dikasih cok. Sumpah nih bug FF makin banyak anjir. Terbang dari sini tuh gimana ceritanya cek? Muncul dari sini nungul depan mata gitu. Ada jasa nganggur gak di? Woi, kerjaan ada jangan iya kan, gua kira lu pengen ngecas, kok lu marahin casannya? Emang dia nganggur terus lu pake, bukan lu kasih kerjaan lu marahin gitu loh. Nah, gimana sih konsepnya, gimana nih ya? Bagaimana menurut anda? Iya cu terus gimana tuh buka kacanya dari dalam atau dari luar tuh ya? Banyak kesini gitu. Orang tuh keluar gitu kan. Itu udah bener ya, emang harusnya kasurnya yang di luar. Bener sih, bener. Kasurnya salah itu. Kacanya udah bener, pelunya aja agak lain emang. Top 4 manusia paling susah dinasehati. Siapa yang top 4 dinasehati? Diri sendiri gak sih? Paling susah dinasehati ini kayaknya Firaun. Ya juga sih ini. Ada dikirim dua nabi lo ya. Agak bisa masuk ke hati juga lo. Abu Jahal. Abu Lahab. Sampai akhir hayatnya ya. Tetap tidak menerima, cok. Apa ini Kang deposit? Orang kalah slot. Asli sini. Ya juga ya. Susah dinasin begini, udah stres soalnya dia. Depo sekali lah. Udahlah, tinggalkan slot ya, langsung aja sholat dibilangin juga ya. Nah, lu. Bak lagi, cu. Ini jadinya ini kayaknya gue reaction bookber nih, book dari subscriber gak sih ini. Coba kalian yang punya bug-bug tuh tag gue lah apa lah ya di @randyrangers atau @react_randyrangers coy. Ntar gue react di TikTok lah. Upload TikTok aja tag gue coy. Lihat nih, tuh. Ini begini bagaimana tuh? Ih, oh ini bug lama, Jo. Oh, gua tahu nih bug lama nih, guys. Pernah gua coba dulu nih. Ini emang di rumah ini bisa dikeluar dari mobil gitu ya. Ya cuman lu nyangkut doang sih, kagak ada faedahnya, gitu.
langsung jadi mode FYP tapi lu FYP lagi. FYP guys. Oh, gila, sudah kayak main Forza Horizon anjir begini mah. POV temen lu suruh hidupin dan lu bilang gak punya banyak koin, temen lu bilang like. Iya benar sih. Tenang. Ada lope-lope. Cuman jaminannya nyawa lo ya pas sudah selesai hidup. Waduh. Perayaan di peak enggak sih? Beh, gila coy. Ini satu build. Oh, ntar gua bisa tuh custom room ya. Perpisahan di peak Rangers team. Boleh sih. Ini kompak begini nih, anjir. Ini satu build sih nih kayaknya merayakan perpisahan peak. Tapi kayaknya dari sekarang tuh anak-anak FF udah pada mulai ini sih ya, menerima gitu loh apapun updatean FF. Nggak kayak dulu nih dikit-dikit pensa-pensi, sekarang udah mulai dikit yang pensa-pensi ya. Malah dirayain, malah dibikin tren begini, bagus cu. Siapapun please ajarin main Mobile Legends. Kenapa sih? Semua orang juga udah tahu main nggak bisa main Mobile Legends, disuruh main Mobile Legends daripada AFK, disuruh keponakan katanya daripada AFK, mang mainin mang. Oh iya. Mamang tuh nggak bisa main Mobile Legends, kayak gimana coba ini? Dia pakai hero apa sih? Ini namanya apa? Terus Aulus. Itu musuh bukan? Yang mana yang mau diserang? Gitu bingung, bingung mamang juga ini. Terus gimana sih jalannya? Kok kayak nggak di FF ya? Musuhnya banyak di sini. Gimana ini? Tuh. Kenapa enggak dua tangan gimana sih? Mana ini nyerangnya tuh? Aku diserang mati pula. Aduh. Tapi enggak usah khawatir guys. Di Mobile Legend tuh mati suri guys. Tunggu aja nanti dia hidup lagi. Iya juga gua enggak takut deh. Tetap aja hidup lagi soalnya. Kalau di FF susah hidupnya pakai koin. Nunggu hidupnya. Bantuin teman repair bisa enggak sih? Dibantuin. Aku tuh bocil FF guys, bukan bocil. Dibantuin teman nge-repair bisa enggak sih kata dia? Dibantuin teman ngeripai banjir. Disuruh. Dah hidup lagi lah. Habis. Kalau mau pak ini apa? Kalau mau yang ada efeknya. Oke kita hidup lagi. Oke kita cari musuh guys. Jangan deh kita ini aja apa? Ngendok aja. Bukan level ini ngendok aja, Roy. Lo harus farming, lo skill ya, push to red. Kalau di FF lo ngendok menang bisa, ini nggak bisa lo ngendok dalam base. Jadi ini ya dark system untung ya, salah satunya mungkin ya. Oh ya apa itu bor anjir? Apa itu? Tembakan itu? CCTV? Ya terus? Dia mutar ke kipas. Oh alu. Ada aja idenya ya. Blok bener. Jadi 180 derajat ini ya. Pinter lo, pinter lo. Fix, abis ini dibahas fix 10 tahun kemudian ke depan. Aduh, berani sekali abang ini ya, pria sejati ya. Giliran ceweknya foto sama idolanya, itu cuman idola kok ya. Cuman ngefans doang. Ini aura, apa ya, hakinya tuh udah masuk ke gear 4 nih. Ntar aja gear 5 sih nih. Nasi apa ini? Nasi bintang. Ini mato. Pret. Pret. Buaya tuh. Wah, ada dia nge-chat nih. Mitra nih nge-chat nih. Seret. Nah, macet lu. Mimi, pirati. Tinggal lu tuangin biasa aja sih, mau dibentuk-bentuk buaya lah lu. Singa lu buat tuh, naga mungkin. Kungga. Pentingnya peran personal trainer untuk pemula. Ini dia mau jadi Spiderman apa gimana? Apa jadi Fanny? Yang penting keangkat sih, mau pakai otot apa aja, penting keangkat gak sih ini mah? Gua mau masuk gym sih nggak langsung megang alat ya gua mah. Yang penting ini dulu coy ya. Tentu yang lari-lari itu treadmill dulu, santuy dulu, perhatiin orang gitu kan.
Sakit banget anjir. Langsung berubah jadi tampan namanya Squidward. Kena pintu langsung jadi ganteng deh. Kenapa lu? Emot shotgun 2 apa tuh? Ngapain nih orang? Wain lu jadi hyper pas ngebuff lu dirusuh 3 orang. Terus romnya malah GBMM. Biar kontes turtle XP nya malah santai clear minion. Waduh. Makanya pakai jungler tank ya. Kalau lu dirusuh terus balik tank be like, gak bisa hyper jangan maksa hyper. Anjir cuk. Kok gua kesel ya liatnya ya. Ini sinyal atau HP-nya nih? Nah, lo. Ini kalau dia kalah pasti alasannya nge-lag nih. Tapi nggak salah ya kalau alasannya nge-lag begini bukan lag lagi nih. Bukan lag dikit, ini lag banyak nih mah. Bayangin ini orang punya HP spek tinggi anjir. iPhone gitu misalnya. Masuk main game lain. Gak main HP lagi deh. Kaget gua. I love feeling the wind in my hair. Kucingnya kurang ajar, cuk. Tiba-tiba dia cosplay Kelly, jir suaranya. I love feeling the wind in my hair. Bisa bohong gitu. Hachuna, Hachuna. Hachuna, Hachuna.